jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers pada malam hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada malam hari ini kami kembali hadir dan kembali bisa menyapa Sobat Virtual Lovers semuanya. Yang mana seperti biasanya kami ingin mengajak Sobat Virtual Lovers untuk jalan-jalan di sekitar kawasan wisata Ubud. Yang mana pada malam hari ini situasi yang ada di sekitar sini terlihat cukup ramai sekali. Lalu lalang kendaraan bermotor dan juga para pejalan kaki. Meskipun cukup ramai terlihat, namun lancar kondisi arus lalu lintas cukup baik. Dan tak lupa juga kami mengucapkan selamat Hari Raya Waisak. Selamat Hari Raya Waisak bagi umat Buddha di seluruh dunia, yang mana akan memperingati Hari Raya Waisak 2567 Buddhis Era yang jatuh pada tanggal 4 Juni 2023. Bahkan kami lihat di beberapa media ucapan selamat Hari Raya Waisak 2023 menjadi trending topic di berbagai media Instagram, TikTok ataupun media televisi. Sangat luar biasa sekali tentunya. Menariknya lagi, itu tadi sekilas foto sebanyak kurang lebih 32 biksu yang melakukan tudong akhirnya tiba di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang mana telah kita ketahui para biksu tersebut tiba di Candi Borobudur setelah menempuh perjalanan jauh dari Thailand menuju ke Indonesia dengan cara berjalan kaki. Aksi tersebut merupakan ritual tudong atau perjalanan religi yang ditempuh dengan cara berjalan kaki. Menurut dari informasi yang kami dapatkan bahwasanya biksu yang berjalan kaki tersebut atau tudong merupakan biksu hutan. Yang mana biksu hutan yang kami maksud tidak benar-benar tinggal di hutan atau di hutan belantara, melainkan berada di pinggiran hutan yang masih dapat terhubung dengan desa ataupun kota. Bahkan ketua tudong internasional mengatakan 32 biksu tersebut sanggup berjalan kaki lintas negara karena mereka sudah melakukan persiapan secara fisik. Persiapan yang dimaksud adalah melakukan meditasi dan mengendalikan diri seperti rasa lapar, rasa makanan, dan amarah. Bahkan ketua tudong internasional pun juga mengatakan bahwasanya para biksu begitu gigih berjalan kaki dari Thailand ke Indonesia karena mereka juga sudah siap secara mental.
Hal itu diperlukan karena para biksu harus berjalan kaki melewati medan cuaca dan kondisi lingkungan yang bisa berubah sewaktu-waktu. Tentunya sangat luar biasa sekali perjalanan para biksu dari Thailand menuju ke Candi Borobudur Indonesia, yang mana nanti para biksu tersebut tidak akan kembali ke negaranya dengan cara berjalan kaki. Mereka akan meninggalkan Indonesia setelah perayaan Waisak di Candi Borobudur dari pagi sampai malam. Sekitar tanggal 6 atau tanggal 7 Juni 2023, para biksu tersebut kemungkinan akan kembali ke negaranya masing-masing menggunakan pesawat. Ada beberapa hal menarik yang mana kami membacanya melalui media TikTok, yang mana dari akun TikTok Kapok Sanok, yang mana Kapok Sanok adalah seorang biksu yang turut berjalan kaki dari Thailand menuju Indonesia. Dari akun Kapok Sanok, ia mengatakan melalui akun TikToknya, "Borobudur, some people might think why you walk. Looks at us, how happy we are to understand. Crying like almost every child who doesn't walk is hard to understand." Yang mana berarti Borobudur, sebagian orang mungkin bertanya-tanya kenapa kami berjalan seperti ini. Tapi lihatlah betapa bahagianya kami, menangis layaknya anak kecil yang belum bisa melangkah. Ini memang sulit dipahami. Kurang lebih seperti itu arti dari ungkapan Kapok Sanok, seorang biksu yang turut berjalan kaki dari Thailand menuju ke Indonesia ke Candi Borobudur. Dikatakan lagi Kapok Sanok di kolom komentarnya, menarik untuk memperhatikannya, yang mana setiba di Candi Borobudur, ia mengungkapkan bahwasanya sudah memiliki mimpi untuk datang ke Candi Borobudur sejak berusia 8 tahun. Luar biasa sekali, sejak usia 8 tahun memiliki mimpi datang ke Candi Borobudur. Dan kali ini mimpi itu pun telah tercapai dengan cara berjalan kaki bersama rombongannya. Sungguh sangat luar biasa sekali. Bahkan ia pun juga mengucapkan terima kasih kepada setiap dukungan dan perhatian yang diberikan masyarakat tanah air Indonesia kepada para biksu dalam perjalanan spiritualnya. Lagi-lagi kami mengucapkan bahwa ini adalah hal yang sangat luar biasa. Salut, terharu, bangga tentunya. Baik, tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Kita Lovers yang baru saja bergabung. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, menonton video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga bisa menghibur Sobat Kita Lovers semuanya. Kembali sambil kita saksikan situasi yang ada di kawasan wisata Ubud, cukup ramai sekali pada malam hari ini. Terlihat dari tadi lalu lalang para pejalan kaki, mayoritas seperti biasanya dominasi oleh para wisatawan-wisatawan dari mancanegara. Mereka berjalan kaki menghiasi malam yang ada di kawasan wisata Ubud, yang mana pada malam hari ini kami tidak banyak memberikan informasi terkait apa yang ada di Pulau Dewata Bali. Kami malam hari ini bercerita tentang Hari Raya Waisak atau Hari Raya Umat Buddha, karena berdekatan dengan acara Waisak yang mana akan dirayakan oleh umat Buddha di seluruh dunia pada tanggal 4 Juni tahun 2023.
Jadi selain kami mengucapkan selamat Hari Raya Waisak, kami juga ingin sedikit-sedikit memberikan cerita sejarah ataupun makna dari Hari Raya tersebut. Waisak adalah nama bulan di India, tepatnya bulan kedua menurut kalender India. Pada versi kalender Masehi, Waisak biasanya jatuh pada bulan Mei dan Juni. Waisak menjadi spesial bagi umat Buddha karena berdasarkan uraian yang tertulis pada kitab suci agama Buddha Tipitaka, pada purnama bulan Waisak terjadi tiga peristiwa penting, yaitu Siddhartha Gautama dilahirkan, Siddhartha Gautama menjadi Buddha atau mencapai pencerahan, dan Siddhartha Gautama parinirvana, meninggalkan kehidupan. Maka karena tiga peristiwa itu terjadi pada bulan yang sama dan tanggal yang sama, perayaan Waisak di Indonesia seringkali disebut juga perayaan Trisuci Waisak. Umat Buddha di setiap daerah pun memiliki tradisi yang berbeda-beda dalam merayakan Hari Raya Waisak. Akan tetapi ada satu hal yang pasti, yaitu bahwa perayaan Waisak banyak terjadi di beberapa negara Asia seperti Korea Utara, Korea Selatan, India, dan Thailand. Di Indonesia, umat Buddha biasanya merayakan Hari Raya Waisak dengan mengadakan Festival Lampion Waisak dan biasanya dilakukan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kurang lebih seperti itu sedikit gambar atau foto perayaan Lampion. Lampion di Candi Borobudur, Magelang. Menurut Balai Konservasi Borobudur, tradisi dari umat Buddha untuk merayakan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur telah dilaksanakan sejak tahun 1929. Perayaan tersebut identik dengan momen melepaskan ribuan lampion kertas ke langit. Biasanya umat Buddha akan pergi ke kuil-kuil setempat yang ada di sekitar mereka, dan beberapa tinggal di kuil tersebut. Beberapa umat Buddha diantaranya tinggal di kuil tersebut sepanjang hari hingga bulan purnama tiba. Bahkan terkadang beberapa keluarga Buddhis biasanya juga akan mendekorasi rumahnya dengan lentera. Mereka juga akan melakukan proses serta mengenakan pakaian berwarna putih. Tidak hanya itu, umat Buddha juga akan saling bertukar ucapan dengan teman maupun keluarga pada Hari Raya Waisak. Selain merayakan Hari Raya dengan festival dan upacara, umat Buddha biasanya juga akan melakukan upacara Bathing the Buddha pada hari Waisak. Upacara tersebut memperingati di mana air mengalir di atas bahu Buddha. Tujuannya adalah untuk mengingatkan orang-orang agar menjernihkan pikiran mereka dari segala pikiran negatif. Contohnya seperti kebencian maupun keserakahan. Jadi kurang lebih seperti itu cerita singkat kami tentang makna ataupun sejarah dari Hari Raya Waisak, Hari Raya umat Buddha di seluruh dunia, yang mana pada tahun ini tema Hari Raya Waisak yang dibawakan adalah aktualisasikan ajaran Buddha Dharma di dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, subtemanya adalah momentum. Momentum Waisak memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian dunia. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut kami akan membacakan ucapan selamat Hari Raya Waisak kepada seluruh umat Buddha yang merayakannya. Selamat Hari Raya Waisak bagi seluruh umat Buddha. Semoga kedamaian selalu menyertai kita semua di hati dan di bumi. Selamat Hari Raya Waisak tahun 2023. Tiada kedamaian yang hakiki kecuali Dharma yang dipraktikkan dengan ketulusan hati. Selamat merayakan Hari Raya Waisak. Semoga kehidupan semakin berbahagia kedepannya dan bebas dari rasa benci di dunia. Selamat Hari Raya Waisak, kalahkan amarah dengan kedamaian dan ketenangan. Selamat Hari Raya Waisak, semoga semua makhluk berbahagia. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Sekian video kami pada malam hari ini. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga bisa menghibur Sobat Duta Lover semuanya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.